Ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di KJS. Ini bursa velg second TKB guys. Yang mau pingin nyari ban, nyari velg, bisa langsung datang ke sini. Alamatnya ini ada di Jakarta Barat. Nih alamat lengkapnya di sini nih guys. Nah, Sultan pingin ngapain di sini? Ngapain? Nah, nggak tahu ya. Gue kali ini ngebahas velg yang PCD-nya 6x139 karena ada yang komen. Ada. Untuk stok kita dong ada. Ada dong. Di sana kayaknya tadi gue lihat-lihat nih guys. Karena ada teman-teman yang nanya, "Bang, untuk mobil Pajero dong Fortuner, PCD-nya 6x139. Ada apa-apa aja?" Bentar, Kak. Apaan? Ada budgetnya enggak? Budgetnya. Kita kasih budgetnya ini di bawah 10 juta ya. 10 juta. Di bawahnya kalau bisa. Pokoknya harga paling minim gue kasih, tenang aja. Jangan ragu-ragu dah, karena di sini pokoknya harga yang terbaik, oke? Okay? Langsung aja kita gas. Masku. Oke. Mas, dengan mas siapa mas? Andri. Mas Andri. Siap. Mas, alamat lengkap dari toko KJS-nya ada di mana sini mas? Di Jalan Meruya Ilir, Serengseng Kembangan, 38B, samping PMP Paraden. Samping PMP Paraden, patokannya. Untuk nomor teleponnya nih mas, ada berapa? Ada dua sih, yang satu kurang apal saya. Nah, yang satu ngapal, yang mas apal aja nggak apa-apa. 0811-9761-1054. 1054 ya. Nah mas, di sini kan gue ngejawab pertanyaan dari ya. Teman-teman nih. Ada yang nyari velg untuk mobil Pajero Fortuner atau dengan PCD 6x139. Siap. Kayaknya di sini banyak. Banyak, ada. Banyak stoknya ada ya? Ada stoknya banyak. Nah, ada apa-apa aja nih bang? Di sini ada mid 010 mid 10. Nih mid 010. Ini di harga berapa? Ini di harganya 11,5. 11,5. Wah, agak jauh banget ya dari budget kita. Karena budgetnya nih, Bang. Budget ini sendiri gua di bawah 10 juta. 10 juta. 10 juta. Tapi enggak apa-apa karena ini velgnya masih mulus, siapa tahu ada yang minat ya kan? Yoi. Nah, ini bagus banget dan untuk bannya dibaluti ban selera nih bang ya? Iya. Omicron AT. Omicron AT 285-50. 285-50. Kalau nggak sama bannya bisa nggak? Kalau nggak sama bannya bisa nggak sih? Bisa dong. Jadi harga berapa? Di harga 8,5. Hah, di bawah 10, benar juga lo bal. Iya benar di bawah 10, potong aja bannya ya. Iya bisa. Nah, benar-benar bisa bedah lo. Nah untuk teman-teman, ini bannya masih. Wah ini masih tebel banget nih, 85%. Tahun berapa ini? Tahun 2022 dong. Nih 2022 HSR mid 10. Ini dapat 4 ya, gue ingetin 4 bukan 1. Kemarin ada yang ngomen, itu harganya 1 piece ya? Enggak dong, 4 seset. Seset. Nah, mana lagi nih, Bang? Ada. Bentar. Nah, lupa lagi. Oke, siap. Harga nego enggak? Nego dong, masih. Kalau sama ban 10 setengah. Berapa harganya? Tadi 11,5. 11,5? Iya. Paling 11 juta bisa. Wih, mak. Langsung diturunin 500 ribu. 500 ribu langsung diempat ya. Turunin. Turunin cepet lagi masuk nggak sih? Masuk 10,9 ya? Iya, boleh nggak sih? Oke, siap. Nah, gitu bisa. Dong. Tuh, langsung bisa. Ke KJS, ketemu Bang Andri. Oke. 10.900 angkut sama ban-bannya. Tuh. Kalau untuk velgnya aja, harga berapa nih, Bang? 8,5. 8,5. Kalau misalnya gue paling 8,3. Oh, potong 200 ribu. Kalau kurang gocap bisa nggak? Kurang gocap bisa. Kurang gocap bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa diatur pokoknya. Nah berarti 8,250 inget ya teman-teman, catat 8,250 dikasih Bang Andri ke gue nih, pokoknya teman-teman langsung datang aja. Siap. Habis mana lagi nih bang? Ini ada yang banyak orang cari sih. Nih ini yang racing ya? Iya. Low price. Ini bukan ASR, ini Rise. Ini Rise, nah ini harga berapa nih? Dia kena 12 lebih. Sudah termasuk ban? Sudah termasuk ban. Nah bannya sendiri kondisinya masih 85% juga sama, maka selera Omicron AT. Harga dengan bannya, negonya berapa? Negonya di 11,8. 11,8? Iya. Enggak kurang lagi? Dikurangin lagi paling dibonusin baut centering sama spoon. Nah itu yang gak suka, nggak mau kurang tapi dikasih bonus. Nah itu kebanyakan teman-teman. Dia Fortuner Pajero itu baut kuping. No benar ya. Baut yang krom biasa. Yes, itu ya benar. Jadi kita gratis. Kalau velgnya aja
Velgnya aja dikenanya di 9,5. 9,5. 93. 93 angkut bungkus. Tuh, 93 angkut nih. Karena ini ring 20 ya? 20. Ring 20, guys, di bawah 10 juta lagi nih, cakep. Wah, ini banyak. Nih, nah, ini HSR apa nih? Corolado. HSR? Corolado. Corolado. Ring 20 juga. Ring 20. Nah, ini udah make ban 275/50. Oh, 275/50. Iota. Iya. Bannya masih ini gua agak jauh sedikit. Agak jauh. Masih tebal sih. Masih tebal ya? Tebal. Nih, lihat yang bawahnya aja tuh. Lihat nih, Bal. Tuh yang bawahnya nih seset tuh. Wah, masih tebal banget 85% sih ini. Ini harga berapa nih, Bang? Di harga 10,8. 10,8 udah termasuk ban ya? Termasuk ban. Nah. Kalau udah sama ban, negonya. Negonya 10 kan ya bisa 10 juta. Wih. Pas. 10 juta pas? 10 juta pas. Berarti berapa kurangnya? Ya dari harga itu. 10,8 kurangin ya. 800.000. Gila, ini toko KJS gila nih. 800.000 disikat aja, enggak pakai lama. Gua di korting Mas Andri lah 800.000. 800.000. Langsung 10 juta pas. Kalau enggak termasuk ban? Enggak termasuk ban, paling di kanannya itu di 8 juta. 8 juta. 8 juta. Enggak kurang lagi. Bisa kurang. Berapa? Ya paling kurang 200. Berarti 8.78. Wah, ini benar-benar maknyus banget, guys. Mantap. Ya. Langsung di korting 800 loh. Langsung yep. Genapin aja 10, enggak pakai ganjil-ganjil. Yep. Nah, ini ada standaran nih, Bang. Nah, ini selain resin juga ada standaran. Berapa? Dia kenanya itu cuman 8,5. 8,5 plus ban. Udah termasuk ban. Termasuk ini bawaan ban. Mobil Fortuner VRZ. Fortuner VRZ. Nah, kalau siapa tahu nih ada yang pakai velg racing, bosan mau cari yang OM mobilnya, nih ada bawaan mobil Fortuner, guys. Harga nego enggak ini? Nego dong, Mas. Berapa? Dari 9,5 jadi 8 juta nih. 8 juta. Tadi berapa juta. Harganya? 8,5. Potong gope. Gila nih KJS motongnya enggak nanggung-nanggung, Bang. Enggak nanggung-nanggung langsung. Enggak nanggung langsung, gas. Ini kayaknya obral besar-besaran ini. Iya, benar. Oh, diobral-obral aja nih sama KJS nih. Langsung aja nih potong gope langsung gope, udah termasuk ban. Langsung. Bannya sendiri masih kondisi 85%. Ya, ini sama ya, Bang ya? Ah, sama. Berdua sama. Ini, nah, ini Mitsubishi Pajero. Pajero. Untuk Pajero berapa? Di Pajero itu dia sama sih sama Fortuner harganya. Sama di 8,5. Netnya sama? Netnya beda lagi dia. Beda berapa? Dia netnya cuman 8,3 sih. 8,3 udah enggak bisa kurang lagi tuh. Kurangin gocap lah. Boleh, kurangin cepe deh. Wah, oh, kurangin cepe berarti 8,2. Yep. Dengan kondisi ban ini masih 85% juga nih dapat 4 tuh. 4 plus baut yang standarnya ada juga. Baut standar ada juga, dapat bonus juga nih. Pasti spuring balancing. Spuring balancing juga dapat. Nih guys, bawaan mobil Fortuner. Nah, ini HSR juga HSR. Nih yang palang nih. Apa ya? Ya, HSR dari ring 22. Ring 22. 22. Memakai ban Acelera Iota. Bannya masih 75%. Iya. Harga berapa? Harganya cuma 9,5 dia. Berapa? 9,5. 9 apa 11? 9. 9 ring 22. Ring ya. 22 9,5 juta. Nah, ini nih masuk ya kan ring 22. Ini PC-nya untuk 6139. Sama. Pajero Fortuner bisa. Nah, itu tuh yang nyari ring gede-gede, mobilnya pengen bling-bling, pengen kelihatan sangar gede, ini ada. Itu ada ring 22. Apalagi cakep nih, guys. Dia covernya tertutup, jadi buat rodanya enggak kelihatan. Iya. Nego berapa? 9,5 jadi kurangin 200 aja. 9,5 93. 93. Potong cepek lah. Masuk. Potong, yep, bisa masuk. Bungkus. Berarti 92 ya? 92. 92 guys, tuh. Ring 22, enggak main-main. Tadi potong 400.000. Yang ini di murah banget nih. Murah aja dah. Tuh, langsung dapat 4 nih. Sebal, lihat Bal, bannya masih tebal nih, Bal. Ini punya dia kan ini? Iya, punya. Tuh, ini masih tebal banget nih. Tuh, masih seragam. 80%. Masih tebal banget. Nah, ini 639 kan nih? Oh, PCD 5. Nah, 5 dia. CRV, HRV bisa. Masuk. Uling Almas bisa. Agak skip dulu lah, gue pengen nyari 639. Itu aja. Yang mana? Ini ada nih kayak ini. Pajero. Ini Pajero standaran ya? Iya. Pajero dia. Berapa nih? Ring 17. Oh, ini ring 17. 17, ini 18, 17. OM-OM sih. OM-OM ini berapa nih?
Ini kenanya cuma 5 juta doang. 5 juta, dapat bawaan mobil Pajero ya, yang Pajero. OM nih. Ini tipe apa ya kalau yang ini ya? Sport. Ini yang sport ya? Sport, semua sport. Yang 17 tapi. Oh, udah termasuk ini ban. Harga segitu bisa dinegoin sih, bannya tebal banget. Wow, bannya masih tebal, guys. Nih, tuh. Ini 90%, yeah. Bannya 90%. Harga nggak kurang, Bang? Kurangin 800 ribu. 800 ribu lagi potong? 4, berapa tuh? Jadi 5 juta, 4,2 dong? Yup. 4,2, langsung dibungkus aja bawaan mobil Pajero Sport. Pajero ring 17. Ring 17 ya ini? Iya. Nah, untuk ring 18 ya? Ring 18 dia harganya nggak jauh beda sama yang tadi yang sebelah dulu. Ah, berapa? Dia kenanya 8 juta. 8 juta? Iya. Itu udah termasuk ban, bannya masih? Dia ada 5 piece. 5 piece? Tapi ada di dalam satu. Oh, dalam satu. Tapi ada 5 kan? Ada 5. Nah, tapi nggak ada bannya satu. Oh, nah, jadi PR-nya nggak ada ban. Jadi dia velgnya ada 5, guys. Ada 5. Oh, gitu. Harga netnya berapa? Ya 78, paling kurang 200 ribu. 78. Kurang 77 lah. 77 bungkus. Bungkus nih. Untuk bawaan mobil Pajero yang ring 18 ya. Ya. 78. 77. Piece ya, 5 piece. 5 piece velg. Velg satu enggak pakai ban. Itu nanti balik lagi ban yang lebih. Velg yang enggak. Jangan. Tuh guys. Ya. Nah, ini kayaknya udah. Stoknya udah semua nih. Udah. Nah, karena yang 139 udah. Karena terlihat juga di sini banyak velg-velg yang kece-kece nih, guys. Ya, nah, contohnya yang abang-abang sebelah situ tuh kayaknya lagi nanya-nanya velg. Kasih lihat dikit, Bal. Tuh, nyari bal second tuh. Oh. Nah, ini nih, Bang, banyak juga nih sini nih, selain 619. Wah. Yang racing-racing mana nih? Yang racing-racing? C28 ada. Mana? Ini 10. Oh, ini SR. SR 10. Ya. Berapa nih? Dia 5,8. 5,8 bisa untuk mobil apa aja? Avanza. Terus Xenia bisa, Livina juga bisa, dia Jazz juga bisa. Jazz juga bisa ya, karena dia PCD-nya di 4x100, 4x4. Dibalut-tiban dengan Acelera PHI, guys. Ukurannya ini 205/50. Ya, 205/50. Ini 10. Ini HSR original, kan? Nah, itu. Jadi desainnya dibuat khusus oleh ASR. Yeah. Harga berapa, Bang? Negonya? Iya. 54. 5,4. Enggak digenepin aja. 52. 53. 53. Yeah. 52 enggak bisa. 52. Enggak bisa. Udah harga murah. 5,250. Oke. Ya. Pinter juga lu nawar, Bal. Asik. Gua nawar, dia nawar juga. 5,250 ada HSR 10. Dibaluti ban dengan Acelera PHI. Nih, bannya masih 80%. Tebel dia. Nih, tebel-tebel banget nih, guys. Tuh. Masih. Dan ini dapatnya 4 ya, gue ingetin. Bukannya 1. Kemarin gue lucu ngebaca, Bang, itu 1. Gue kalau 1, jangan dong. Mana lagi nih, Bang? Ini OM-OM ya. Ada yang Xenia, ada Ignis. Ada tuh ASR Nagano. Mana? Estana kawin belakang berapa ya. Itu? Dia kenanya sama kayak 10, tapi bisa dinegoin. Bisa dinegoin lagi. Bisa. Nah, itu bisa membentuk mobil apa aja? PCD-nya itu di 4 ya? Sama, Avanza, Livina, dia terus Jazz juga bisa sih sebenarnya. Dia juga bisa. Ya. ET-nya berapa itu? ET 42. ET 42 ya. Harga berapa? Harga? Harga bisa 51. 51. Enggak kurang lagi. Udah pas. Dari harga 10 kurang itu. Enggak 5.000. 5.000 ya, kurangin gocap. Kurangin gocap 5.50. Iya. Bonus dapat tapi ya. Apa tuh? Bonusnya? Bonusnya balancing. Ada. Pasti itu mah. Baut? Baut pasti. Nah, itu yang penting. Pokoknya yang second yang bibir kayak gini nanti dirapin lagi. Nah, itu. Jadi di sini, guys. Misalkan ada yang grepes-grepes, nah, itu nanti dirapiin. 5 juta 50.000. Nah, 5.050.000 langsung gas, itu udah termasuk bannya Acelera PHIR. PCD-nya 4x100, 4x14 dengan ET 42. Kurang bannya 205/45. 205/45 tuh ya, kurang bannya. Buat Jazz sih, keren dia. Buat Jazz bisa ya. Nah, untuk teman-teman sekalian, di sini ada yang OM-OM. Gua kalau ngeliput satu banyak, gila ada. Ini berapa banyak velg, gua liput satu-satu setengah jam nggak bisa habis ini. Nah, itu tuh. Jadi kalau pingin
cari tahu langsung nih yang nonton ya kan, penasaran dengan yang ada di sini, langsung datengin aja KJS. Alamat dari mana, Bang? Sekali lagi. Jalan Muria Ilir, 38B, Serengseng Kembangan. Serengseng Kembangan. Instagramnya ada apa nih? KJS Second. KJS Second. Nah, WA-nya? 0811-9761-1054. 1054. Iya. Kalau teman-teman ada yang ingin belajar online, di mana nih, Bang? Ada di Tokopedia nih. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, banyak. Biar ada ya? Kita update terus sih. Update terus, itu yang penting. Iya. Nah, oke, Bang Andri. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bantuin Sultan ngasih tahu ke teman-teman nih. Siap. Nah, guys, sudah pada lihat kan velg-velg ganteng dari untuk Pajero sampai yang racing, dan ada ini tadi kasih bonus. Wah, pokoknya Bang Andri baik banget nih dia, guys. Langsung aja datang. Jangan lama-lama. Segitu video gue kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan di-komen untuk kedepannya. Jangan di-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HFS.